Daripada saya sampai di kompleks Islam Putrajaya yang baru ini, saya merasai satu perasaan yang penuh dengan kebanggaan. Bukan saja sebagai pemimpin negara, tapi sebagai seorang Muslim, seorang insan. Saya melihat betapa kompleks ini yang sangat indah, yang tersergam, hebat, unggul, pelambangan ketinggian Islam di bumi Malaysia. Dan inilah yang saya hasratkan sebenarnya. Hari ini banyaklah sebab mengapa kita rasa bangga. Tentu sekali bangunan ini yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, tahniah saya ucapkan kepada Tabung Haji kerana meraih anugerah Hartanah Asia Pasifik 2017 bagi kategori pembinaan pejabat terbaik di Bangkok baru-baru ini. Justru sebagai pemangkin penambahbaikan tadbir urus Islam ini, garis panduan umum tadbir urus berteraskan syariah GTUS akan dilancarkan pada hari ini. Oleh itu, bagi memastikan sistem tadbir urus agensi-agensi yang pelbagai ini dapat diselia dengan baik dan berkesan, maka saya melihat perlu ada satu garis panduan yang bersifat umum seperti ini sebagai rojokan dan panduan kepada agensi-agensi berkaitan tanpa mengenepikan undang-undang dan peraturan sedia ada yang sedang berkuat kuasa di agensi masing-masing. Pelancaran garis panduan ini merupakan satu lagi bukti bahawa kerajaan amat serius dalam memastikan institusi-institusi agama dapat ditadbir urus dengan lebih cekap, baik dan berkesan demi manfaat dan kesejahteraan rakyat seluruhnya.